Assalamualaikum dan salam hormat kepada semua penonton. Kita mulakan informasi cuaca pada malam ini dengan melihat kepada carta angin semasa. Dapat diperhatikan ketika ini angin masih lagi bertiup dari barat daya menuju ke semenanjung Malaysia dengan kelajuan yang agak sederhana sekitar 20 hingga 30 km sejam. Walau bagaimanapun, Met Malaysia telah pun mengeluarkan amaran angin kencang dan laut bergelora peringkat pertama di kawasan yang berwarna kuning berkuat kuasa bermula 23 Mei sehingga 27 Mei nanti. Angin kencang dengan kelajuan 40 hingga 50 km sejam dan ketinggian ombak boleh mencecah sehingga 3.5 meter di kawasan-kawasan berkenaan adalah berbahaya untuk aktiviti menangkap ikan, bot-bot kecil dan perkapalan serta aktiviti pantai dan sukan laut. Baiklah, kita beralih pula untuk melihat tinjauan cuaca semasa pada malam ini. Dapat diperhatikan ketika ini hujan lebat kini sedang berlaku di satu dua tempat. Lebih tertumpu di bahagian pedalaman semenanjung termasuklah di Kelantan, Terengganu dan juga Pahang. Keadaan hujan yang sedang berlaku ketika ini dijangka boleh berlanjutan sehingga ke lewat malam nanti. Bagi tinjauan cuaca semasa di Sabah dan Sarawak pula dapat diperhatikan ketika ini, hujan lebat kini sedang berlaku di satu dua tempat melibatkan bahagian Sandakan, pedalaman dan pantai barat di Sabah termasuklah di sekitar bahagian Limbang, Bintulu dan juga Mukah. Keadaan hujan yang sedang berlaku ketika ini juga dijangka boleh berlanjutan sehingga ke lewat malam nanti. Baiklah, sekian sahaja informasi cuaca pada malam ini. Sebelum berpisah, kita ikuti tinjauan cuaca bagi bandar-bandar utama di Malaysia. Sekian, Assalamualaikum.